masak tahu di mentung kuah. Jadi pertama saya goreng wangi ya. Ini wangi digoreng dulu, dibumbui garam, terus dilumuri garam apa tepung ya teman-teman. Dilumuri tepung, panaskan minyak, lalu digoreng satu per satu. Jadi sebelum digoreng itu ya dilumuri garam sama merica biar meresap selama, biarkan selama 5 menit atau berapa menit begitu. Nah ini kemudian dibolak-balik satu persatu, digoreng sampai mengkuning atau sampai matang. Kalau seperti ini ikannya, seseknya itu besar-besar teman-teman, jadi dicuci harus bersih, kalau tidak takutnya nanti kena makan, ketelan nanti bahaya ya. Nah ini sudah matang, hampir matang, diangkat satu persatu ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah digoreng garing. Kemudian ini tungkuah, jadi saya siapkan bumbunya cukup jahe sama bawang putih. Jadi bawang putih dipotong kecil, jahe tipis-tipis, tungkuahnya juga dipotong seperti ini contohnya teman-teman. Tahu gembus dibelah dua saja. Panaskan wajan, kasih minyak dan tumis bawang putih juga jahenya. Ini caranya simpel, mudah dan enak ya. Masukkan tahu dan juga masukkan tungkuah, tambahkan garam dan saus tiram. Saya lebih suka saus tiram teman-teman, kalau saus tiram sudah ada rasanya jadi tidak perlu yang lain, cukup garam sama saus tiram, juga tambahkan gula sedikit saja nanti. Dan lalu kemudian ditambahkan air biar tahu sama tungkuanya atau labunya itu biar empuk gitu. Dimen selama empuk. Kemudian ya ini tambahkan penyedap rasa sedikit saja, apabila suka, kalau tidak suka tidak apa-apa. Juga tambahkan minyak ikan teman-teman. Minyak ikan secukupnya saja. Juga tambahkan bawang daun biar harum. Kemudian masukkan, begitu sudah empuk itu tungkuanya atau labunya sudah empuk, masukkan juga ikannya yang sudah digoreng tadi, lalu dimen sebentar saja ya, karena ini sudah matang. Jadi apabila ingin ada sausnya sedikit, cukup ambilkan tepung jagung, tambahkan air, kemudian jadikan satu atau diaduk rata teman-teman. Ini sudah siap untuk disajikan, jadi biar agak asat sedikit airnya boleh direbus sebentar lagi. Nah ini sudah siap untuk disajikan, lalu kemudian saya bikin resep yang lainnya. Ini fukwa atau paris spaidnya. Jadi bawang putih ditumis campur daging sapi, juga masukkan fukwa atau
pari pahitnya ya. Ditumis jadikan satu, kemudian tambahkan air. Biarkan sampai matang begitu. Tambahkan merica halus atau merica putih. Juga tambahkan saus tiram. Dan tak lupa juga kecap asin sedikit saja. Atau kecap hitam ya, teman-teman. Dan tak lupa juga minyak wijen atau mayao bahasa Cinanya. Lalu direbus. Dan untuk pengenalnya seperti biasa, tepung jagung kasih air sedikit, kemudian dituangkan biar agak cemek-cemek sedikit ini, jadi nanti enak dimakan sama nasi ya. Lalu kemudian kalau ini sama juga, cuma caranya beda teman-teman. Seperti kalau ini juga seperti apa ya, saya malah susah ngomongnya kalau bahasa Indonesia, sudah kebiasaan sudah di luar negeri jadi bahasanya Hong Kong, jadi apelnya bahasa Hong Kong. Jadi ini juga pari hitam ditumis pakai telur ya. Ya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bumbunya cukup, telurnya dikocok, dikasih garam, itu saja. Siap disajikan. Kemudian saya masak chonggi atau ikan ini, namanya kalau bahasa Hongkong chonggi, tapi kalau bahasa Indonesianya kurang jelas. Jadi ini di chonggi ini dicuci bersih, lalu dilap kering, kemudian dilumuri garam dan merica. Dan saya bikin sausnya dulu. Dan ini sausnya cukup bawang putih, tauco hitam, gula pasir sedikit, dan kecap asin. Diaduk rata, jadikan satu. Dan tak lupa juga bawang daun. Bawang daun diiris seperti ini teman-teman. Boleh dipotong kecil-kecil, boleh dipotong seperti ini. Kemudian saya panaskan minyak terlebih dahulu. Dan saya goreng dulu ikannya. Jadi ikan chongyinya digoreng sampai matang. Sudah matang diangkat, kemudian tumis bahan-bahan tadi seperti bumbu yang sudah saya siapkan, jadikan satu, juga tabur, masukkan bawang daun. Sesudah itu juga masukkan ikannya yang sudah digoreng, ini sudah siap untuk disajikan teman-teman. Jadi kalau setiap hari saya masak sekali menu, 4 menu ya, satu hari itu 4 menu atau 5 menu sama sop. Ini keci atau terong, cukup di steam saja. Dan ini bumbunya cukup bawang putih, kecap asin, dan gula pasir ya. Ya seperti ini contohnya teman-teman. Jadi kecinya itu atau terong sudah matang. Oke, sudah siap. Dan saya ini buat sop, selanjutnya buat sop kwantong ya. Jadi ini daging ayam direbus sama jahe, direbus sama jahe, kemudian masukkan jamur kecil. Jadi ini kwantongnya sudah siap untuk semuanya, sudah siap untuk disajikan. Terima kasih.